Assalamualaikum. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi resep masakan. Nah, kali ini aku mau memasak sup gambas atau oyong dicampur dengan bakso dan mihun. Ini rasanya enak banget, gurih dan segar. Nah, ikutin langkah-langkahnya ya, dan jangan di skip-skip ya teman-teman. Di sini saya pakai 2 buah oyong, 1 buah wortel, bawang putih, bawang merah, bawang prei, dan juga seledri, bakso ayam, kalau kalian mau pakai bakso daging juga nggak apa-apa, bihun, air sekitar 500 ml, garam, penyedap rasa, dan juga merica halus. Kita potongin dulu wortel dan gambasnya ya teman-teman. Lalu kita iris tipis bawang merah dan bawang putihnya. Setelah selesai, siapkan minyak untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya. Ini kita tumis atau kita oseng-oseng sampai dengan harum dan berubah warna. Setelah berubah warna, kita masukkan garam, penyedap rasa, dan merica halusnya. Kita oseng-oseng lagi, lalu masukkan wortel. Di sini saya masukkan wortel duluan ya teman-teman. Setelah itu, masukkan airnya. Kita diamkan sebentar, kemudian masukkan gambas atau oyongnya. Dan juga bakso ayamnya. Kita aduk. Lalu kita biarkan sampai dengan mendidih. Sampai dengan gambas dan wortelnya empuk atau matang. Lalu sudah mendidih, kita masukkan bihunnya ya. Di sini saya bihunnya saya rendam sebentar dengan air hangat. Tapi kalau teman-teman mau langsung masukkan utuhan juga bisa. Kita aduk, kemudian kita masukkan bawang prei dan seledrinya. Di sini kita aduk-aduk lagi dan jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Ini beneran serius, rasanya enak banget, gurih, sedap, dan segar. Nah, setelah rasanya pas, sudah bisa kita sajikan. Di sini saya taburi dengan bawang goreng dan juga saya tambahkan tomat. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share di semua media sosial yang kalian miliki. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum.